Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kalroso dimanapun berada ya, berkaitan dengan meninggalnya tasar kita yaitu Maimun Zubair, nanti ada pertanyaan, ada pengungkapan berdasarkan dari Ketua Umum PBNU Kiai Said Agil Sirat. Oke, nah, kita simak bersama. Cekidot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama seluruh warga Nahdiyin dimanapun berada mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa likulli ummatin ajal. Dengan rasa duka yang mendalam, dengan rasa sedih yang mendalam, kami seluruh warga Nahdiyin merasa kehilangan atas wafatnya beliau, salah satu ulama alamah yang ilmunya sangat banyak dan mempunyai kearifan bijak, sikapnya menjadi teladan, tutur katanya bijak, diamnya berwibawa, nasihatnya bermanfaat, pitutur-pituturnya memberikan cahaya bagi kita semua. Merupakan salah satu ulama yang cukup besar andilnya dalam perjuangkan Nahdlatul Ulama, Ahlus Sunnah Jamaah, dan bangsa Indonesia, yaitu almarhum almaghfurlah Kyai Haji Maimun Zubair rahimahullah madkhalahu fi jannati. Beliau adalah seorang ulama, bukan hanya ulama tapi ulama pejuang, aktivis membina pesantren Sarang yang sudah banyak alumninya menjadi kader-kader NU, jadi kader-kader semua jemaah di seluruh Indonesia, bukan hanya di Jawa. Dan beliau sangat dekat, mempunyai hubungan dekat dengan seluruh ulama. Tidak ada ulama, Nahdlatul Ulama yang tidak kenal beliau. Sampai di Mekah pun hubungan beliau sangat dekat dengan almarhum Syekh Muhammad Yasin Padang, Syekh Kiai Haji Ahmad Dahlan, Syekh Daman Huri, dan juga dekat dengan As-Sadul Habib Muhammad bin Abi bin Abbas Al-Maliki. Putra-putranya semua keluaran dari Syed Muhammad Al-Maliki. Beliau salah satu, menurut saya, minal autad, salah satu pasak, waliullah yang menjadi pasak di bumi Nusantara ini. Maka dengan kepergian beliau, kita betul-betul merasa goncang, merasa kehilangan keseimbangan, kehilangan pasak, kehilangan patok yang memperkuat ukhuwah persatuan kita semua. Mudah-mudahan dengan kehilangan beliau kita tetap diberi kekuatan lahir batin melanjutkan amanah, bujangan, mauidzah, tausiah dari beliau. Sebagai anak muridnya, kita semuanya harus siap meneruskan perjuangan-perjuangannya. Beliau sudah kembali, raji'un ila rafiqil a'la, a'idun ila rahmatillah, a'idun ila maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Beliau sudah berada di hadapan Allah, di pangkuannya, di sisinya, di tempat duduk yang disebut maq'adu sidqin, tempat duduk kebenaran, sidik, bagi orang-orang yang soleh, bagi para kekasihnya, dan bagi para orang yang dekat dengan Tuhan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Menurut saya belum ada muridnya yang menghabiskan ilmunya, belum ada yang mampu mengikuti kearifan, kebijakan, dan hikmah yang ada pada diri beliau. Saya sendiri sering sekali mendapatkan pelajaran yang berharga. Yang saya ketahui, sering yang saya ketahui, beliau menolak dikasih amplop, beliau menghindar dikasih amplop.
Maka setiap orang yang ingin ya tabarruk memberikan amplop itu tidak langsung kepada beliau. Kalau langsung kepada beliau pasti ditolak. Siapapun. Ini yang saya tahu langsung. Sekali lagi, mudah-mudahan kita yang tinggal ini diberi kekuatan, mendapatkan berkahnya, mendapatkan ma'unahnya, limpahan dari hikmah-hikmah yang ada pada beliau. Karena Allah mencabut ilmu atau agama ini bukan mencabut secara langsung, tapi mencabutnya dengan wafatnya, meninggalnya para ulama-ulama. Mari kita semua berdoa kepada Allah, mudah-mudahan beliau diterima semua amal solehnya. Kita yakin beliau minas solehin, beliau minal muttaqin, bahkan beliau min awliyaillah, minal autad, menurut pendapat saya yang ada di Nusantara ini. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini kan tadi sahabat yang Rasul. Tapi enggak beliau merasakan. Dan beliau sungkapan dan sungkawa dari jauhnya Ketua Umum PBNU Haji Said Agil Sirot. Mudah-mudahan kita semua selalu mendoakan meledani, mendoakan dan untuk selalu meneruskan apa yang telah ditentukan oleh almarhum Mbah Maimun Zubair. Terima kasih atas supportnya, dukungannya, beliknya, subscribe-nya. Allahumma sikilah matrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Allah aja sangat berkesan. Ya terus terang saja ya, kan ada di antara putra beliau dengan saya tidak senang. Saya ragu-ragu kalau ke Sarang itu. Tapi beliau kalau saya ke Sarang, kan itu mertuanya adik saya, mertuanya Mustafa Akhil, Kiai Mustafa Akhil. Kalau saya pulang, sudah kalau duduk harus di berjejer di kursinya itu, gak boleh pisah jauh. Makan bersama. Pulangnya pasti nganter sama ke mobil. Mobilnya di jalan, mobilnya nggak bisa masuk kan? Nggak masuk mobil saya itu. Sangat jauh. Itu aja udah luar biasa. Belajar bagi kita semua. Dari sisi ilmu bukan apa-apa saya. Dari sisi kewaraan, kezuhudan, amal bukan apa-apa. Dari sisi usia pun saya 66 atau 6 tahun-tahun kemarin berapa lah? Beliau sudah 90. Masa nganter sama ke mobil? Jadi. Dia kalau cerita sama saya, ya kok orang baik, kita pulang itu biar belajar, bedel, apa nggak cerdas, kalau nggak sampai ya, kalau sampai gitu, dulu saya waktu belajar itu nggak cerdas kalau sampai ya, iya, dan terus belajar, terus dia marah-marah sendiri, ya, jadi boleh itu, dia juga cerita kali, jadi adiknya bapak saya di sini, adiknya Mahrus, bapak saya, terus,